Dan kalian semua tahu sendiri kalau darah itu lancar, peredaran darah, pembuluh darah itu melebar, lancar. Nah, ini para pria ya harusnya sudah tahu, mengerti kalau yang sudah sering nonton video saya. Jangan lupa tombol subscribe, tung. Tombol loncengnya ya. Halo sobatku semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Alan Kribo, yang selalu membuat pembuktian. Hari ini mau pembuktian lagi. Kemarin kan saya janji mau pembuktian minuman kapsul buaya jantan. Tapi sekarang mau saya buktikan dulu ini minuman jahe merah. Ini pernah tak bahas juga ini. Jahe merah, banyak. Jahe merah. Ini juga aku nggak di endorse, nggak dibayar, nggak digaji, nggak disuruh. Saya hanya membuktikan. Jadi apa yang saya bilang nanti, apa yang aku omongin nanti, itu sesuai apa yang saya rasakan, yang tidak ada atau tidak saya kasih embel-embel apapun. Kalau jelek ya tak bilang jelek, kalau bagus ya tak bilang bagus ya. Nah, kalau dulu kan tak minum ini aja, sekarang mau tak campur kopi. Tahu sendiri kan manfaatnya kopi kalian semuanya. Kopi, minum kopi pagi hari tanpa gula ya, kopi murni, bisa meningkatkan fungsi otak. Fungsi otak-otak. Fungsi otak kalian bisa meningkat. Jadi jangan dilewatkan untuk minum kopi pagi hari ya. Kopi murni tapi ya tanpa gula. Bisa membantu membakar lemak. Terus menurunkan resiko diabetes nih. Teman-teman saya yang kena diabetes ini bisa dikurangi ya, dikurangi dengan ya, siapa tahu nanti malah bisa sembuh ya. Soalnya ada juga yang sembuh. Jadi diabetes itu enggak tahu ya. Ada yang bisa sembuh, ada yang enggak. Nah, ini coba aja teman-teman yang kena diabetes di pakai kopi murni ya, coba setiap pagi sore itu, pagi sore, tapi harus telaten juga ya, satu hari 2 cangkir tanpa gula. Kopi bisa mencegah penyakit Parkinson. Penyakit Parkinsonnya apa ya? Menjaga kesehatan hati, melawan depresi, menurunkan resiko kanker hati dan kolesterol. Jadi bisa melawan itu semuanya. Nah, kali ini mau tak campur dengan ini kopinya, jahe merah. Nah, jahe merah sendiri, jahe merah super AMH ini ya, tak, ini mau tak campur satu kantong aja, nggak usah banyak-banyak, manis ya. Nah, jahe merah super, jahe merah super ini khasiatnya untuk kesehatan tubuh kalian banyak ya. Tak bacain di sini sesuai dari PT Anugerah Persada Alam Indonesia ya. Jahe merah amanah merupakan minuman kesehatan alami tanpa bahan kimia dan bebas pengawet. Yang kegunaan jahe merah ini banyak dipakai secara turun-temurun. Manfaat dan khasiatnya, jahe merah ini bisa membantu mengatasi macam-macam keluhan penyakit manusia. Antara lain yaitu rematik, batuk berlendir, asam urat, kolesterol, darah tinggi, susah tidur, perut kembung, sulit buang air besar, nyeri persendian, flu, pilek, demam, pegal linu, memperlancar peredaran darah, sesak napas, sering kesemutan, menambah stamina, menghangatkan badan, demam, menambahkan gairah, membangkitkan gairah, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Itu sesuai yang ditulis oleh empunya ini ya. Nah, sekarang tak masukin di kopi yang masih anget ini. Ah, gigit pakai gigi saja. Ini tak masukin. Kelihatan kan? Masa nggak kelihatan? Sudah tak masukin semua ya. Tak aduk. Tak aduk pakai sendok saja. Jari saya amis.
ini kopi saya murni tanpa gula setiap hari. Nah, sekarang tak coba ini pakai jahe super merah. Nah, ini udah, kalau dulu sudah tak buktikan bahwa 15 menit muka saya tidak merah, tidak pilek. Berarti ini jamu yang jahe merah yang tulisannya instan, maksudnya instan ini adalah minuman serbuk instan, tinggal menuangkan, ngaduk, nggak usah bikin marut jahe di dapur gitu ya. Bukan instan untuk pria, tapi instan bikinnya. Jahe merah super AMH sudah pernah tak bahas dan tidak terbukti sebagai jamunya pria, tetapi sebagai serbuk minuman instan yang siap diseduh seperti ini. Saya buktikan minum ini, nanti badan saya hangat nggak? Ini saya pakai AC, di luar adem. Nanti kalau hangat, ya berarti memang jahe merah bikin hangat badan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak. Tak campur segini dengan kopi, manisnya tidak terasa terlalu. Mantep. Tunggu aja nanti badan saya hangat atau enggak ya. Jadi kalian jangan salah membaca ya. Jadi banyak minuman yang begini, ada yang tulisannya instan, tapi harus dibaca juga atasnya, dibaca juga kegunaannya. Jahe merah super instan, maksudnya instan bikinnya, tinggal ngaduk, uwek begitu ya. Tidak kok instan untuk pria. Enak kok. Enak menurut saya, karena saya suka. Kalau ya bagi yang nggak suka ya tetap nggak enak. Begitu ya sobatku, temanku semuanya. Jadi ingat, jahe merah sebenarnya bukan jahe merah saja ya. Jahe apapun, jahe lokal, jahe gajah, jahe merah, jahe hitam, jahe apa, itu semuanya mengandung untuk menghangatkan badan ya. Jadi bisa apa itu, mengurangi resiko rematik, bisa mengurangi asam urat, karena asam urat itu karena darah kurang lancar. Jadi ketika darah lancar kena panasnya jahe, minum air jahe, sering minum air jahe, itu jadi lancar dan hilang itu si asam urat. Perut kembung itu kan masuk angin. Jadi kalau dihangatkan dengan jahe, minuman jahe, makanya jadi anget. Nah, ini untuk para pekerja malam ya, atau mungkin pekerja yang ada di ruang ber-AC. Itu jangan suka minum yang dingin-dingin. Misalnya yang pekerja malam, jangan suka mengunyah permen karet karena yang tertelan angin. Jangan minum yang dingin-dingin. Lebih baik minum yang hangat, seperti kopi hangat. Jangan kopi es, kopi minuman jahe, sup ayam, soto, bakso yang pedes-pedes seperti itu. Kalau kalian malah mengunyah permen karet katanya biar melek, itu salah. Salahnya kenapa? Ketika kalian mengunyah permen karet, yang kalian telan itu angin, jadi ini masuk angin. Dan kalian semua tahu sendiri, kalau darah itu lancar, peredaran darah, pembuluh darah itu melebar, lancar. Ini para pria ya harusnya sudah tahu, mengerti, kalau yang sudah sering nonton video saya. Kalau peredaran darah lancar, jadi ya lancar semua. Pegelinu. Nah, pegelinu itu kalau menurut pengalaman saya juga bisa
disembuhkan dari luar dan dalam dengan bobok beras kencur jahe dan minum air jahe. Nah, jadi kalau dari luar dibobokin, kalau dari dalam ya diminumin. Itu pengalaman saya, bukan pengalamannya Mbah Gokrek. Sambil menunggu ya. Tapi sudah terasa. Jadi minuman itu cepat terasa di tubuh, cepat merasuk ya, cepat merasuk ke dalam aliran darah kita. Kalau anget ya anget, kalau memabukkan ya memabukkan, kalau bikin pusing ya cepat bikin pusing kalau diminum itu. Kalau diracun ya sama. Kalau memang racunnya mematikan ya berapa detik sudah mati karena cepat udah langsung diserap oleh, kalau minuman gini cepat diserap oleh tubuh kita. Tak habisin sama CT-CT-nya. Jika kalian sering kesemutan, sering kram, itu juga bisa direlaksasi atau dikurangi dengan bergerak serta minum air jahe. Bisa dengan beli seperti ini, bisa bikin sendiri. Simple sebenarnya, apapun yang ada di sekitar kita itu harusnya bersyukur dan ya menyukuri hidup di Asia ini ya, karena banyak makanan kita itu sudah mengandung unsur-unsur yang menjaga kesehatan tubuh kita. Yang bikin tidak sehat itu sebenarnya malah manusianya sendiri. Manusianya itu bikin memang mau nggak sehat. Contohnya ya, yang pusing aja pengen sembuh, tapi yang tidak pusing malah pengen pusing. Contohnya minuman beralkohol. Nah, itu kan malah pengen pusing kan. Terus yang tadinya sehat-sehat saja malah ikut-ikutan merokok, akhirnya kena paru-paru ataupun kanker tenggorokan seperti itu. Itu kan malah cari penyakit namanya. Kalau kita tidak ikut-ikutan tadi ya tidak terjadi seperti itu. Makanya tak sebut kalau sakit itu sebenarnya yang bikin sakit kitanya, kita sendiri. Jadi sehat enggak sehat itu dari niat kita, dari dalam hati ini. Maunya sehat atau enggak sehat gitu aja. Kalau maunya sehat ya hiduplah dengan gaya hidup sehat. Jauhi apapun atau lihat aja di deskripsi saya. Jauhi itu yang di sana, tak tulis di sana. Masuk angin di Indonesia itu sudah langsung di tegalan-tegalan di toko-toko ada rempah-rempahnya. Pusing ada rempah-rempahnya. Sakit pegelinu ada rempah-rempahnya. Enak kan? Tinggal bikin. Dan ini badan saya sudah terasa hangat, badannya terasa hangat ya, bukan mukanya, bukan anunya ya. Ini emang bener jamu instan. Maksudnya instan ini instan untuk diseduh langsung bisa diminum, tidak usah memarut jahe di dapur. Jadi ini instannya instan karena siap seduh, bukan instan untuk pria. Dicampur kopi enak. Nah, ini namanya pembuktian minum serbuk jahe merah dicampur kopi murni. Jadinya tambah semangat. Kopi bikin fresh otak, bikin tambah cerdas, mencegah kanker, mencegah diabetes. Jahe merah juga begitu. Mencegah sesak napas, mencegah demam, flu, pilek, kembung, rematik, batuk dan sebagainya. Jadi tambah double ampun. Begitu ya pembuktian kali ini. Pembuktian jahe serbuk merah dicampur minum kopi murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.